Ketemu lagi di channel Ahalmi. Video kali ini kita melakukan snorkeling ya di terumbu karang di salah satu desa sungai dua laut, yaitu karang penjulingan di pantaitebing. Ini sekalian kita mengantar para mahasiswa untuk latihan diving, mahasiswa dari Banjarmasin. Kita tidak ada aktivitas, sudah mengantar di spot diving mereka. Ya, saya mencoba snorkeling lah di atas terumbu karang penjulingan. Ya, jangan lupa ditonton sampai habis ya guys ya. Ini sangat indah lah terumbu-terumbu karangnya di sini, dan banyak ikan-ikan kecil yang ada di atas terumbu karang ini. Karena ini posisinya memang saya lagi di atasnya, nggak sampai ke dasar, karena kita cuma snorkeling aja, nggak diving, nggak bisa ngambil ke bawah. Nah, namun juga nggak kalah bagus pemandangannya di atas terumbu karang ini. Ini cuma salah satu terumbu karang yang ada di desa sungai dua laut, kecamatan sungai loban, kabupaten tanah bumbu, Kalimantan Selatan. Video berikutnya nanti ada lagi kita melakukan snorkeling di batu karang mangkok, karang mangkok di desa sungai dua laut. Video berikutnya. Di sungai dua laut ini memang sangat banyak terumbunya, banyak pohonnya. Namun untuk kali ini saya ada kesempatan untuk snorkeling cuma dua titik aja ya, di batu karang penjulingan yang video ini, dan berikutnya nanti video berikutnya ada di batu karang mangkok. Itu semua ada di desa sungai dua laut, kecamatan sungai loban, kabupaten tanah bumbu. Jangan lupa dibantu subscribe guys ya, di like, dan bisa minta komennya juga ya, kalau memang ada masukan atau saran agar terus berkembang lah channel saya ini ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya guys ya. Jangan lupa terus nonton video kami. Thank you.
terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa dibantu subscribe ya, di like dan komennya. Terima kasih.